المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, Inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya bahwa Allah Ta'ala tidak memandang kepada rupa paras dan harta benda kamu, tetapi ia hanya memandang kepada hati dan amal usaha kamu. Tuan muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah sama dan selama namanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah ma'inah yang Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Kita masih dalam pendahuluan, kita dah lihat dalam pertemuan yang lepas beberapa dalil daripada Quran secara tak langsung. Kita boleh faham daripada dalil-dalil tersebut, Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya menyucikan hati daripada perkara yang tidak sepatutnya berada di dalam hati. Hati di sini maksudnya hati rohani, qalbun rohani, bukan qalbun jasmani. Pembicaraan kita dalam bab hati di dalam ilmu tasawuf ini merujuk kepada qalbun rohani. Adapun perbicaraan berkenaan dengan qalbun jasmani, iaitu para doktor lah yang bertanggungjawab untuk membicarakannya. Jadi kita dah lihat beberapa ayat Quran, secara tak langsungnya kita boleh faham daripada beberapa ayat ini Allah Ta'ala perintah supaya kita sucikan hati, yakni qalbun rohani kita, daripada perkara yang tak selayaknya berada di hati. Pada malam ini sambung lagi, iaitu dia petik pula satu daripada hadis Nabi, daripada banyak-banyak hadis Nabi. Satu hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sebut, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Nabi kata bahawa Allah Ta'ala tidak memandang kepada rupa paras dan harta benda kamu. Allah Ta'ala tidak memandang. Tuan-tuan mengaji dalam ilmu akidah, ilmu usuluddin, tuan-tuan mengaji salah satu daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ialah melihat. Dan melihat Allah Ta'ala ini ada ta'alluq dia. Ta'alluq dia al-inkishaf. Sama juga dengan mendengar, ada al-inkishaf. Inkishaf ni maknanya mendengar dan melihat Allah Ta'ala tembus. Bila tembus ni maknanya tidak ada yang mendindingi daripada melihatnya Allah Ta'ala pada sesuatu yang ingin dilihat oleh dia. Begitulah juga pendengaran. Adapun kita makhluk melihat juga, mendengar juga. Allah Ta'ala melihat, kita pun melihat. Allah Ta'ala mendengar, kita juga mendengar. Tapi melihat dan mendengar kita tak ada ta'alluq inkishaf. Sebab itu kita hanya boleh melihat di sebalik sini sahaja. Adapun di sebalik dinding sana, kita tak nampak lah. Adapun Allah Ta'ala tak terdinding dengan apa-apa.
Walaupun hati manusia tu Allah Ta'ala ciptakan berlapis-lapisan, tapi tetap Allah Ta'ala melihat sehinggalah ke lubuk hati manusia ataupun kita. So Allah Ta'ala tahulah apa yang ada dalam hati kita saat dan ketika kita beribadat pada Allah Ta'ala. Maka kata ulama, rajulani yusalliyani, boleh jadi ada dua orang lelaki yang saling bersembahyang, fi saffin wahid, di dalam satu saf. Dua lelaki sembahyang dalam satu saf, tapi dia kata solat yang mereka dirikan tersebut boleh jadi kama bainal masyriqi wal maghrib, beza antara dua lelaki tadi melakukan solat dalam satu saf tu, beza dia seperti timur dan barat. Timur belah mana? Bukan ni. Barat sini. Betul tak? Contoh tentang menghadap belah timur. Di Malaysia ni lah. Maknanya beza antara timur dan barat. Sebab hati. Adapun perbuatan fizikal sama, duduk dalam satu saf. Qiyam sama, rukuk yang sama, i'tidal yang sama, sujud yang sama, natijahnya berbeza. Kerana hati manusia yang sedang mendirikan solat itu berbeza. Yang si A boleh jadi tubuh nampak berdiri tegak melakukan ibadat solat, tapi hati dia boleh jadi, kalau dia tak riak sekalipun, hati dia merewang. Yang si B pun sama fizikalnya, tetapi hatinya tawajjuh pada Allah. Sebagaimana yang dia ucapkan, wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ard. Yang Allah Ta'ala nak daripada iftitah tu, wajjahtu wajhi. Wajah mana? Wajah zahir dah mengadap dah. Wajah zahir, kalau tempat kita tak pergi tercari-cari dulu, kita tak semayang selagi tak pasti mana kiblat. Siap tanya orang lah kita. Pergi satu tempat, tak ada tanda arah kiblat, mesti cari orang tanya. Sebab apa? Jaganya kita kiblat. Wajah tu wajhi, wajah zahir dah mengadap dah. Dah istiqbal dah pada Allah, pada kiblat. Tapi wajah hati mengadap ke tidak pada Allah? Nak wajah hati, tempat tilik Allah Ta'ala di sini, di dalam kalbun rohani tu. Hati mengadap ke tidak pada aku? Wajah tu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ard. Seluas-luas, seagung-agung, sebesar-besar langit bumi. Fataras samawati wal ard. Pencipta langit dan bumi, nak hadap ke mana lagi? Macam mana hati engkau boleh berpaling lagi saat lidah engkau menyebut menghadap ni ialah pada Fatir yang mencipta, yang menjadikan seluruh langit dan bumi. Tak kagum lagi ke dengan ciptaan Allah Ta'ala sehingga hati engkau beralih daripada Allah Khaliq Fatir kepada langit dan bumi? Tu hati kita lari. Ada hati yang tawajjuh pada Allah, menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat beribadat. So A dengan B dalam saf yang sama, beza. Boleh jadi beza tu jauh dan ketara sangat langit bumi jarak. Timur dan barat beza. Sebab tu orang alim, dua rakaat dia solat tak sama dengan kita solat dalam keadaan kita jahil. Jangan kata orang alim, kenapa dia tak semayang? Nilai solat dia dua rakaat lebih baik daripada 10 solat kita orang jahil. Kita nak suruh sama dengan dia, boleh jadi kena 10 rakaat baru sama dengan dua rakaat dia. Sebab dia pun, dia buat dalam keadaan hati dia betul-betul tunai hak Allah. Bukan setakat fizikal dia saja mengada Allah, tapi hati dia fokus pada Allah Ta'ala. Khusyuk tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'atul Adawiyah kan pernah sebut dalam dua rangkap syair. Dia kata apa?
Dia kata, inni ja'altuka fil fu'adi muhaddithi. Ini bicara orang cinta. Bicara orang bercinta. Inni ja'altuka fil fu'adi muhaddithi. Dia kata, sesungguhnya aku menjadikan engkau, wahai Allah, teman bicara di dalam hatiku. Wa abahtu jismi man arada julusi. Dan aku izinkan, aku benarkan siapa saja yang nak mengambil jasad aku ni untuk menjadi teman bicara dia. Fal jismu minni. Adapun jisim ni kau tengok, dia adalah jasad yang zahirnya aku, lil jalisi mu'anisun, duduk bersama dengan teman-teman itulah. Bercakap, berbicara dan sebagainya. Tapi dikata, wahabibu qalbi fil fu'adi anisi. Tapi sebenarnya, kekasih hatiku yang sedang berada di dalam hatiku itu yang sedang kubicarakan. Ha, kita tengok orang bercinta. Jasad siapa nak ambil? Duduk dengan siapa-siapa pun. Hati aku dengan Allah. Duduk dengan manusia, tapi hati duduk dengan Allah. Itu dipanggil jamak dan farak. Dipanggil. Dalam istilah tasawuf, dipanggil jamak, dipanggil farak. Saat kita duduk dalam ramai-ramai, nampak macam duduk dengan orang, tapi hati kita duduk dengan Allah. Sebab setiap yang kita lihat itu semuanya kita melihat af'al Allah Ta'ala. Kita sedang melihat perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala pada fulan begini, perbuatan Allah Ta'ala pada fulan begini. Kita melihat sifat yang ada pada fulan, pemurah. Sifat itu Allah Ta'ala punya. Allah Ta'ala Rahman dilimpahkan pada fulan ni. Maka jadilah dia seorang pemurah. Kepemurahan itu dia memberi daripada siapa? Hak siapa? Hak Allah pada hakikatnya. Yang diulurkan itu adalah asalnya Allah Ta'ala punya. Sedih melihat orang itu sedang melaksanakan apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada hamba dia. Yang dia lihat orang sedang memberi itu, dia melihat apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada hamba dia yang lain melalui fulan. So yang sedang melakukan perbuatan itu pada hakikatnya, hati dia menyaksikan Allah. Zahir aja dia melihat fulan bin fulan. Sebab tu Rabi'atul Adawiyah mengatakan, siapa nak duduk dengan aku, duduk. Tapi hati aku tak ada siapa boleh ambil. Ha, kalau beginilah hati suami isteri bahagia. Ha, kalau beginilah hati setiap pasangan suami isteri bahagia. Yang tak bahagianya sebab apa? Sebab hati pun tak bersama dengan kekasih, jasad pun tak bersama dengan kekasih. Ha? Gaduh, cakap berat. Hati lebih-lebih lagi sebab boleh sembunyi. Duduk dengan bini, lisan sebut I love you, you love me too. Gitu kan? Jawab dia. Saya bukan biasa, tuan-tuan. I love you, you love me. Lisan sebut, hati duduk tengok orang lain. Tengok ex zaman universiti, tengok ex zaman sekolah menengah, tengok ex zaman-zaman dulu-dulu, main-main zaman budak-budak lu. Duduk tengok lagi. Kebetulan kawan tu pula janda tak? Kebetulan pula kawan tu dah duda dah. Duda dia panggil. Yang mati bini. Duda. Ha. Dalam hati sebab boleh sembunyi. Tak ada orang tahu. Lebih parah lagi ialah jasad tak boleh sembunyi. Curi-curi pergi jumpa apa kekasih lama. Curi-curi pergi jumpa dengan orang apa? Dengan orang yang ex dulu-dulu. Curi-curi pergi telefon sampai bawa telefon masuk bilik air. Tak gaduh macam mana? Cuma jadi macam Rabi'atul Adawiyah. Cinta yang hakiki pada kekasihnya iaitu Allah. Itu contoh tuan-tuan. Orang bicara cinta gitu. Cinta pada Allah lah. Orang-orang tasawuf ni cinta dia pada Allah Ta'ala lah. Mana boleh dia melebihkan cinta yang lain.
selain daripada cinta dia pada Allah Ta'ala. Menyintai Nabi jalan menyintai Allah. Sebab tu Nabi tak benarkan menyintai yang lain lebih daripada menyintai dia. Sebab pun menyintai Nabi jalan kepada menyintai Allah. Tak sempurna menyintai Allah kalau tak menyintai Nabi. Kerana Nabi Sayyidul Muhibbin. Dia adalah penghulu kepada pencinta. Nak belajar cinta, belajarlah dengan Rasulullah. Kerana cinta yang Nabi zahirkan kepada Allah adalah cinta yang paling jujur. Adakah Nabi tak mengambil dunia? Nabi tak kahwin? Nabi berpuasa tiap-tiap hari? Nabi qiyam tak tidur? Tak. Orang yang menyintai Allah sedalam-dalamnya, Rasulullah. Tapi apa yang dia buat dengan dunia? Ambil dunia. Tapi dunia tak duduk di sini sebagaimana Rabi'atul Adawiyah sebut. Berada di mana? Dengan jasad aku pada luaran sahaja. Di tangan aku. Siapa-siapa nak ambil lah. Dia tak ada nilai. Dia hanya diberi oleh Allah Ta'ala untuk aku guna. Dan guna itu untuk memenuhi aku mencapai rindu aku pada Allah. Reda Allah pada semua yang Allah Ta'ala bagi. Bagilah apa pun. Jalan untuk aku dapat redha daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi harta. Jalan untuk aku gunakan pemberian dan anugerah ini untuk gapai redha Allah Ta'ala. Gapai cinta daripada Allah. Kita dapat harta, gapai murka Tuhan. Ha. Itu tasawuf nak betul. Benar ni yang tasawuf nak baiki. Wah, tak penting lagi tasawuf. Pentinglah. Sebab dengan tasawuf ni lah gapai reda. Kita bila ada harta, bukan gapai reda, gapai murka. Tuhan suruh keluar zakat. Keluar, tapi bertangguh-tangguh. Tu yang dah keluar. Bertangguh-tangguh. 1,000 zakat, bayar ansur-ansur. Tu yang keluar. Yang tak keluar, apa ramai? Tak keluar tak engkar. Okey lagi. Tak keluar engkar. Kufur. Tak gafai. Murka. Murka Allah Ta'ala. Orang yang cinta pada Allah Ta'ala, datanglah apa pun, itu jalan untuk dia gapai redha Allah. Dia dapat anak. Yang mendatangkan anak itu adalah Allah. Melalui anak ini, aku nak gapai balik redha engkau, wahai Allah. So, dia dapat anak pun, dia dapat redha Allah Ta'ala. Itu orang yang hatinya dengan Allah Ta'ala. Cuma saya nak sebutnya, ialah tempat Allah Ta'ala lihat, ialah hati. Inna Allah ala yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah Ta'ala tidak memandang kepada rupa paras dan harta benda kamu. Handsome macam mana pun kita, kalau tak bertakwa, tak ada ertinya handsome itu. Banyak dalam ayat Quran duk cerita tentang ciri-ciri orang munafik. Kan? Tuan-tuan baca dalam Quran, antara yang menjadi kekaguman bila melihat orang munafik pada jasad. Tu'jibu ka'adzamuhum. Tu'jib, kamu kagum tengok batang tubuh dia. Tak kagum macam mana dia gym tiap-tiap hari. Kita tak pernah pergi gym. Batang tubuh kita letih, long line. Dada dengan perut, perut mesti lebih daripada dada. Orang yang munafik, batang tubuh sadar. Dada lebih tinggi daripada perut, perut berkatang-katang dipanggil. Ni, tepi ni, gagah nampak perkasa. Masjid tak kenal, solat tak nak. Tu'jibu ka'adzamuhum. Zahir kamu tengok jasad mereka. Masya Allah cantiknya tubuh dia. Kita lembek je. Nak bangun semayang fardu pun letihnya. Semput. Nak bangun semayang semput. Tapi yang semput ni duduk semayang. Semayanglah juga. Tak boleh berdiri. Semayang duduk. Tak boleh duduk. Semayang berdiri. Yang mana yang lebih baik? Yang boleh berjalan gagah perkasa, yang duduk semayang atas kursi dengan lutut sakit, gout dan sebagainya. Yang ni. Allah Ta'ala tak tengok pada jasad. Tapi kalau dia batang tubuh, jasad dia cantik, ibadat pun cantik. Ha? Macam Nabi. Yang tu yang nak.
jasad cantik. Sebab apa? Nikmat Allah Ta'ala bagi jaga. Nah, tu Allah Ta'ala suruh kita jaga nikmat-nikmat yang dia bagi. Sebab tu Nabi, tuan-tuan baca tentang apa? Tentang syama'il Nabi. Nabi orang yang jaga fizikal dia. Nabi orang yang jaga rambut dia. Nabi orang yang kemas, rambut sentiasa berminyak. Tu semua batang tubuh zahir yang Allah Ta'ala beri. Dijaga tak? Dijaga. Itu syukur pada Allah Ta'ala atas nikmat pemberian fizikal ini. Kita tak jaga kita. Contoh ini tuan-tuan. Kita tak jaga. Jaga satu janib, satu bahagian, bahagian yang lain tak jaga. Yang sebaiknya jaga dua-dua. Zahir jaga, batin lebih-lebih lagi. Lebih penting daripada zahir. Cuma sini nak sebutnya, Allah Ta'ala tak melihat rupa paras kamu. Sebab rupa paras ni, dia adalah musayyar. Dia bukan sesuatu yang boleh kita pilih. Dia bukan sesuatu yang boleh kita pilih. Antara banyak-banyak kening, okey, yang mana satu yang kau nak? Tak ada. Antara banyak-banyak hidung, yang mana yang kau nak? Tak boleh pilih. Dia musayyar. Lahir-lahir je kita daripada perut mak kita, ada dah. Matanya begini, keningnya gini, hidungnya gini, bibirnya gini. Mula kita makin besar, kita tengok, tak cantiklah bibir aku. Tak cantiklah hidung, kemeklah. Kenapa tak serupa dengan apa dengan hidung mak hidung ayah pula. Hidung ayah kemek, hidung mak mancung. Tak ada orang boleh pilih. So kalau benda tak boleh dipilih oleh kita, tiba-tiba Allah Taala nilai yang tu, tak patutlah. Sebab tu Allah Taala tak tengok yang tu, sebab aku yang buat. Batang tubuh kau macam mana? Zahir macam mana? Sempurna tak sempurna? Cantik tak cantik pada engkau? Pada Allah Ta'ala, pada ciptaan dia, biadikal khair. Pada Allah Ta'ala, semua elok. Pada kita, baik tak baik ni, kita yang nilai. So, kalau kita lihat zahir dia, tak baik, terbaik ke, cantik ke, tak cantik. Semuanya Allah Ta'ala dah tentukan begitu. Kulit ni putih, kulit ni gelap, ni sawah matang, gini merah putih, kemerahan ni putih, merah berbintik-bintik dan sebagainya. Semua Allah Ta'ala buat. So kalau itu nilaian Allah Ta'ala, yang putih, yang ni tinggi kedudukan dia. Yang hidung mancung, tinggi kedudukan dia. Tak adil lah gitu. Baik kita pilih diri kita sendiri. Sebab tu dia tak jadi nilaian pada Allah Ta'ala. Yang jadi nilai, yang ada kas kita. Yang ada ikhtiar kita. Ada usaha dan ikhtiar kita. Iaitu apa? Bawa diri kita jadi hamba yang taat pada Allah. Yang tu kita boleh pilih. Orang yang cacat kau, yang tak cacat kau, selagi mana dia ada akal, dia ada panca indera celik, panca indera dengar, dia kaki tangan pun tak ada, dia boleh capai takwa dan iman. Kita yang ada tangan kaki yang lengkap sempurna ni pun boleh capai juga iman takwa. Orang putih sama orang hitam sama, orang macam mana sekalipun, dia boleh capai iman dan takwa. Dia adalah ikhtiar. Kita tengok, kita tahu. Orang yang cerdik pandai lagi, ya. Dalam Quran, berapa banyak ayat yang Allah Ta'ala guna secara akademik. Allah Ta'ala ajak golongan Ahlul Kitab. Banyak. Tuhan cerita secara akademik sebab apa? Ini nak berdakwah kepada Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ni maknanya orang alim. So, cara Allah Ta'ala bercakap dalam Al-Quran dengan ayat-ayat tersebut pun secara akademik juga. Begitu. Jadi, luaran itu bukanlah menjadi tempat utama penilikan daripada Allah Ta'ala. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi dia kata, ia Allah. Tetapi ia Allah hanya memandang kepada hati. Hati ni apa? Dan amal usaha kamu. Allah Ta'ala lihat pada hati. Dia setiap anggota tubuh badan kita ni, setiap anggota tubuh badan kita ni, dia ada fungsi. Siap dah Allah Ta'ala bagi. Contoh, mata. Fungsi dia untuk apa? Allah Ta'ala buat mata ni untuk melihat.
So kalau mata kita tak melihat ataupun tak boleh melihat, maknanya mata kita tak ada fungsi. Telinga Allah Ta'ala jadikan untuk apa? Untuk mendengar. Kalau telinga kita pekak, tak boleh mendengar, maknanya telinga kita tak berfungsi. Begitu juga hati. Hati ni Allah Ta'ala jadikan untuk apa? Tanya kita tahu ke tidak? Hati ni Allah Ta'ala jadikan untuk apa? Dia kata untuk pam darah. Ya, tu hati zahir nama dia. Hati ni guna untuk apa? Fungsi dia untuk apa? Di hati ni adalah tempat ma'rifah. Di hati ni tempat hikmah. Dua ni, hikmah dan ma'rifah, ilmu ataupun ma'rifah ataupun hikmah. Dua ni adalah yang membezakan di antara kita manusia dengan haiwan. Yang lain sama. Keinginan nak makan, kita ada, dia ada. Keinginan nak berkahwin, kita ada, dia ada. Cuma dia cara dia, kahwin juga dia pun. Kita cara kita, kekuatan fizikal, kita ada, dia ada. Kalau itulah kedudukan kita manusia, sama dengan haiwan. Kalau kita rasa hidup kita ni bangun untuk cari makan, boleh makan, selesalah kerja kita. Tak ada fikir untuk tambah ma'rifah, tak ada fikir untuk tambah iman, untuk tambah ilmu, sama dengan lembu. Tu yang Allah Ta'ala kata, ulaika kal an'am, mereka ni serupa haiwan ternak. Sebab apa? Bangun tidur, fikir makan. Bukan kata salah ni. Makan memang keperluan. Tapi kena bezakan orang yang macam mana ni. Yang Allah Ta'ala sebut, mereka ni seperti haiwan ternak. Orang yang ada ayun la yubsiru nabiha, walaum adhanun la yasma'u nabiha. Allah Ta'ala sebut ciri-ciri. Walaum qulubun la yaqilu nabiha. Itu kata hati, qulub. Fungsi dia adalah akal. Fungsi dia adalah untuk berfikir. Fungsi dia adalah untuk ilmu ma'rifah. So, andai dalam hati tak ada ilmu, tak ada ma'rifah, tak ada hikmah, tak adalah cinta pada Allah. Sebab daripada ma'rifah akan membuahkan kepada ma'rifah, kepada cinta. Sebab bila kenal, akan membuahkan kepada cinta. Kalau tak ada kenal, macam mana nak cinta? Kita kenal seseorang tu, makin bertambah cinta. Dulu tak kenal, sekarang dah kenal, makin bertambah cinta. Begitulah, ma'rifah perlu ada dalam hati, barulah datang cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila seseorang itu menyintai Allah, man arafallah ahabbah, siapa yang kenal Allah Ta'ala, pasti dia akan kasih sayang pada Allah. Tak sayang macam mana, sebaik-baik, sebaik-baik, tak ada sebaik-baiklah nak banding dengan siapa. Sebab tu Allahu Akbar yang kita lafazkan pada takbir tu, akbar, akbar ni orang mengaji bahasa Arab dipanggil isim tafdil. Isim tafdil ni guna dia untuk banding. Untuk banding. Zaid atwal min Khalid. Zaid lebih tinggi daripada Khalid. Itu dipanggil isim tafdil. Guna dia untuk banding. Habis tu akbar tu nak banding dengan siapa? Allahu Akbar. Lepas tu dia tak terjemah Allah lebih besar. Dia terjemah Allah maha besar. Sebab kenapa dia guna isim tafdil? Yang mengaji bahasa Arab dia jumpa. Ni dipanggil isim tafdil laisa ala babihi. Isim tafdil, tapi bukan pada bab nak banding. Sebab Allah Ta'ala bukan boleh banding. Nak banding dengan siapa? Pemurah. Allah Ta'ala nak banding dengan pemurah siapa? Tak ada orang yang boleh banding kepemurahan Allah Ta'ala. Baik Allah Ta'ala, lemah lembut Allah Ta'ala, tak boleh banding. Sebab yang lain tu semuanya adalah limpahan daripada sifat Allah Ta'ala. Dan dia tak boleh setanding lebih apatah lagi. Sebab tu Allah Ta'ala bukan tempat untuk kita banding-bandingkan. Untuk melihat kesempurnaan pada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So bila kita kenal Allah Ta'ala yang Maha Pemurah ni,
yang teramat pemurah, yang teramat lemah lembut, yang teramat sopan santun dengan hamba-hamba dia, ahabbah, kata ulama, pasti dia akan kasih. Siapa tak suka orang baik? Dahlah lemah lembut, dahlah baik, patu pemurah pula, tak kedekut pula. Siapa tak suka? Orang buta ya kalau tak suka. Buta hati ya. Dapat seorang bini, kerja, gaji dia lebih besar daripada kita. Tapi tak pernah angkat suara tinggi daripada kita. Kita duk tumpang dia, rumah dia beli, kereta kita naik, dia bayar, motor kita naik, dia bagi hadiah hari jadi, anak-anak yuran sekolah dia bayar, nak harap pada kita, tak cukup. Gaji kita hanya cukup beli Marlboro ya, contoh tuan-tuan. Itu je boleh kita. Lepas tu dia tak pernah larang, tak pernah tengking, tak pernah tinggi suara. Balik rumah, masuk dapur, buat kerja, beli itu, beli ni pada kita. Tak sayang lagi, buta laki tu. Allah Ta'ala lebih daripada tu contohnya. Tuan-tuan nak apa? Tak ada Allah Ta'ala tak bagi. Kadang Allah Ta'ala tak bagi pada kita. Tak bagi cara dia, bukan cara kita dia bagi. Cara orang bijak lah, eh. Allah Ta'ala kan bernama Al-Hakim, Al-Alim, Maha Bijak. So, cara orang bijak memberi tak sama dengan cara orang tak bijak memberi. Cara kita tak bijak meminta, nafsu Allah Ta'ala terus bagi pada kita. Itu cara orang tak bijak. Cara orang bijak. Mana ada orang bijak bagi pada anak dia telefon, ha, main telefon. 24 jam tak tidur pun tak apa, jangan baca buku. Tak payah baca bukulah, main telefon. Itu bukan orang bijak namanya. Cara orang bijak, macam mana dia dia berinteraksi dengan sesama makhluk, sesama manusia. Tu cara orang bijak kita tengok lain dah cara orang bijak. Allah Ta'ala ahkamul hakimi. Tonton macam dalam Quran, Allah Ta'ala ahkamul hakimi. Sebijak-bijak hakim. Tu nak cerita, bukan nak banding tu ahkam tu. Tapi nak beritahu, tak ada yang boleh menandingi kebijaksanaan Allah. So, apa yang kita minta, daripada muda kita minta, tak dapat-dapat lagi. Bukan Allah Ta'ala tak bagi. Al-man'u a'inul ata, kata Ibn Atta'illah. Dia tak bagi, itulah yang dia bagi. Dia tak bagi itu, itulah yang dia bagi. Ada tak orang yang boleh tak bagi? Adakah orang lain yang boleh tak bagi pada kita? Yang boleh bagi pada kita? Semua Allah Ta'ala. So, yang tak bagi itu juga dialah yang tak bagi. So, yang tak bagi itu ainul ata, itulah anugerah Allah. Faham tak? Kepening dah. Itu bahasa Ibn Atta'illah. Bahasa dia bercakap. Dalam hikam dia. Yang kita tak dapat, itulah Allah Ta'ala bagi. Kenapa kadang-kadang hikmah akal kita capai? Kadang-kadang akal kita tak capai. Sebab kita bukan cerdik, kita bodoh. Duduk di level bodoh dengan orang cerdik. Oh, aku tak faham lah dia bercakap. Ya, sebab kita bodoh. Allah Ta'ala ni ahkamul hakimi. Dia buat sesuatu dengan kebijaksanaan. Tak ada satu yang dia buat dengan kebodohan. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala bodoh. So, apa yang dia buat, yang kita nampak pada zahir dia tak bagi, itu semua kita nampak dengan nafsu jahat kita. Kenapalah Allah Ta'ala ni tak bagi-bagi lagi aku minta. Aku ni ahli ta'ah. Kaki ibadat, semayang tak tinggal, tahajud tiap-tiap malam. Itu ini semua aku dah buat. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi? Tanya Tuhan. La yus'alu amma yaf'al. Jangan tanya apa yang dia buat. Wa hum yus'alun, tanya kamu apa yang kamu buat. Bila tanya diri kita baru tahu, rupa-rupanya tak makbul. Sebab apa? Putus silaturahim, contoh. Tak makbul sebab apa? Sebab makanan tak jaga. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram. Dalam hadis sahih tu kan, seorang lelaki yang apa, yang dalam musafir. Orang musafir ni antara kelebihan orang musafir, doa mustajab. Nabi cerita orang ni dalam musafir ni, rambut sampai kusut masai dah, baju pun apa berdebu. Berdoa pada Allah itu ini itu ini. Tak kabul doa dia. Pelik lah.
Macam mana orang musafir tak kabul doa? Orang musafir ni antara sebab kabul doa. Tak kabul dia ni. Nabi pun sebut, rupa-rupanya tak kabul doa sebab makanan haram, minuman haram. Nabi sebut semua tu, anna yustajabulah. Macam mana nak kabul doa? Benda tu tak capai di akal kita. Kita berasa kita pilih dah makanan itu. Padahal tak pilih lagi. Boleh jadi datang kot lain. Kezaliman yang pernah kita buat dan sebagainya. Banyak lagi maksiat-maksiat dosa-dosa kita yang tersembunyi. Boleh jadi yang kita tak nampak dah. Boleh jadi. Ha, kita duk nampak kesolehan kita yang hujung-hujung. Yang waktu muda. Yang solehnya baru 2-3 tahun ni. Yang 15 tahun, 20 tahun sebelum tu tak tengok ke. Yang duk angkat tangan minta dengan Allah Ta'ala ni baru setahun dua ni. 30 tahun sebelum ni, dia dah buat apa ni? Ah, gitu. Barulah kita nampak, patutlah doa aku tak mustajab. Maksiat dosa banyak. Dia keluar istighfar, astaghfirullahaladzim. Dia datanglah perasaan nadam, menyesal atas perbuatan-perbuatan itu. Mana tahu tajuk kita nak ceritanya hati. Hati ni ialah tempat ma'rifah. Tempat hikmah. Bila ada ma'rifah, bila ada kenal, maka dia akan datanglah rasa cinta daripada Allah Ta'ala. So kata ulama, bila ada mahabbah, bila ada cinta, pasti, kata ulama, la yu'athiru dunya. Pasti, dia tak akan melebihkan dunia. Pasti, sebab apa? Dunia ada apa? Apa ada pada dunia banding dengan Allah? Sesiapa yang milik Allah, maka dia akan milik semua sekali. Ulama sebut, man wajadallah wajadakulla syaih. Siapa yang dapat Allah, maka dia akan dapat segala-galanya. Wa man wajada apa? Wa man wajada ghairallah. Siapa yang dapat selain daripada Allah, maka dia tak akan dapat segala-galanya. Nak dapat apa dunia hak Allah Ta'ala semua? Semua Allah Ta'ala. Manusia yang ada di sekeliling. Kita nak suruh A, B, C, D ni sayang pada kita. A, B, C, D ni hamba Allah lah. So A, B, C, D ni tak akan kasih pada kita. Tak akan sokong kita. Tak akan undi kita untuk naik. Jadi YB ke apa? Tak akan naik. Dia tak akan sokong kita. Sebab apa? Yang menentukan dia sokong A, B, C, D ni Allah. Kita tak akan milik dia. Sebab dia dalam milik Allah. Itu orang yang ada cinta pada Allah, la yu'athirud dunia. Dia tak akan melebihkan dunia. Sebab apa? Sebab dunia tu juga adalah hak Allah Ta'ala. Baiklah aku cari Allah, aku dapat redha kasih sayang daripada Allah Ta'ala, pasti dunia akan dapat. Sebagaimana kita gapai kasih mak dan ayah lah. Oh, dapat kasih sayang daripada mak dan ayah, jawab dia, ada tanah dibagi pada kita. Tak mati lagi. Ambillah tanah ni, kita tukar nama di pejabat tanah. Berapa? 4 ekar, 5 ekar bagi. Seorang 5 ekar, seorang 5 ekar adik-beradik. Tak mati lagi ni. Tapi bagi dah. Sebab apa? Sebab kasih. Cuba kita hidup dengan dia, asyik duduk peras sugut dia ambil duit. Duk pukul, duk balon dia sebab nak beli pil kuda contohnya. Payahlah nak macam ni. Gitulah ibarat. Bila ada Allah, kenal Allah, cinta Allah, pasti. Tak ada lah yang lain yang lebih daripada Allah Ta'ala. Itu lama sebut nama nantilah. Berikut diterangkan 10 sifat hati yang terkeji untuk dijauhi dan 10 sifat hati yang terpuji untuk dihiasi hati dengannya. Semoga kita beroleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan datang masuk sifat yang pertama, iaitu takabbur. Ataupun takbur. Melayu panggil takbur. Asalnya takabbur. Wallahu'alam.